Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan. Hadir di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum kalian mereka ngomong panjang libo, aku nak bernyanyi dulu lho, Rek. Nak nyanyi dai aja orang lingga. Itu kan ngelik gelombang perahu bidar di sungai Musi. Janganlah lupa datang ke Teluk Kijing. Bidar di Teluk Kijing bakal diselenggarakan pemirsa pada tanggal 20 Agustus 2022. Tonton secara gratis, Des, kan? Enak, Des. Nah, siapa pun nonton secara gratis pemirsa, kami kalah siap-siap dekat lagi bakal dimulai kegiatan. Coba putar-putar ke kamera tuh, nah. Dengar lagi bakal dimulai pemirsa latihan bidar Desa Teluk Kijing. Untuk kamu yang di luar Sumatera Selatan, Lur, kami perkenalkan ini adalah tradisi memperingati HUT RI yang dari turun temurun sejak nenek moyang kami dulu. Lade, Lur, bidar lomba bidar ika, Lur. Setiap tahun diadakan kecuali di pandemi, 3 tahun berturut-turut, 3 tahun hilanglah kegiatan adat-adat dan lain sebagainya itu karena pandemi. Waktu itu kan. Jadi kan di 2022 lah bersih lagi, ada pandemi lagi, kita bergoyo terus loh untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pawang bidar kami. Nah, pawang bidar. Pawang. Pemirsa, perahu bidar kak beda lur. Dia perahunya, aku dia bahasa gitu. Dia runcing nih kan akhirnya, right? Nah, runcing kan, right? Nah, perahunya dibanding perahu-perahu yang lain dia lebih runcing. Jadi anda kan ayo itu lebih sedikit. Tunggu kalian nggak mau cokian. Wangi dulu. Pemirsa, pemirsa lah tidak sabar nonton kegiatan latihan bidar kan, lur. Jangan lalu tanggal 20 itu live streaming di Facebook Deka Chandra Asena dan YouTube Deka Chandra. Kamu kayak itu yang naik ke depan situ nyan baik. Kami nunggu sini tak lepas kete kami. Halo dulur-dulur. Bos sentral kejing. Subscribe Bang Deka. Akor. Akor. Akor yo. Mancalu tunggu bokor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah nonton, Des? Nah. Pemirsa, coba cek pemirsa suaranya bagus kan, Lur? Naiklah lagi, Lur, tembus kelas 1000 penonton. Cuma ada di fanpage Facebook Deka Chandra Asena, Lur. Enggak katik di tempat lain. YouTube yang Deka, ada laser langsung. Facebook Des dong Deka, agak Des salah buka, Des. Nah. Nonton nih. Akor mata pemirsa pemandangan Desa Teluk Kijing. Nah, pemirsa, menyikap. Bagus ya suaranya. Oke, terima kasih, Lur. Saya dulu, Lur. Ika sumpah pengalamanku pertama kali, Lur. Ngelik ke bidar langsung di tengah Sungai Musi. Ya. Siap-siap. Kita kemana kita? Agak mepet dikit. Oh, dia lagi di mana? Dia di tengah. Siap, kita, Kak. Yuk, Kak. Amat pacak jangan jauh gigi kan jadi kita pacak ngelik ke amat itu lagi amat kau nak arah ke dia zoom ke B zoom mantap-mantap. Lur, selamat datang Lur. Kami belum baca baca komentar lagi nunggu sedem be. Kita fokus dulu ngelik ke kegiatan ikak. Nah, lagi mana batas ya deh kira-kira deh. Ah, pemirsa, empat perahu bidar siap membelah Sungai Musi Desa Teluk Kijing. Ikat tiga, agaknya empat Lur. Setiap kali trade itu tuh empat dengan sistemnya adalah dari Ulu Kilo atau Nganyut Ayo satu dengan jarak tempuh 4 km. Ayo, gaskan, mau kebut yang ini kak. Pemirsa, lambat kedekin, langsung kebut kamu tuh. Jangan lupa tiga, kami tidak tahu bar. Kami tidak tahu bar, pemirsa. Alang ngebut ya, oi. Ayo, Teluk Kijing bisa. Teluk Kijing bisa. Akor. Geser, gerak. Menuju surga. Hah? Raja Wali Sakti. Oh. Namanya perahu ini? Kailanang. 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 Koyor, kak. Ayo. Wah, itu udah coret dulu, kak. Wah, oi, semoga banyak boleh ikan. Aji, cepat. Ngebut nih, pemirsa, mereka, kak. Bahkan mereka, kak. Ika. Dengan cara santai, ya.
aman dia ngebut lebih ngebut lagi begitu. Ayo, pacak tuh masuk di tengah, dia pacak di kanan dia, mau pacak lagi kita masuk di tengah kan. Awas deh, posisi kamera tegak lurus. Nah, rata-rata air kak. Pemirsa mohon kondisikan kalau ada suaranya yang hilang lur, karena jarak posisi. Nah, geser kiri kanan Dika, ambil kamera. Agak ngezoom dik, amazing itu dik, agak ngezoom. Tapi rata-rata airnya kak, kalau perhatikan rata-rata air. Hahaha, akhirnya marah kayaknya kanan. Wah, yang ikat pemirsa, yang ikat namanya apa des? Naga apa des? Ini menuju surga. Menuju surga, hey, ya Allah, kepot. Menuju surga Raja Wali Sakti. Menuju surga Raja Wali Sakti dan Kayu Lanang. Ayu. Kayu Lanang. Kayu. Kayu Lanang. Ayu. Kayu Lanang. Kayu Lanang, akor. Ayu, 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 ayu. Ayo, ayo, ayo. Nah, jika peserta panitia nggak baik nala ju. Sepertinya pemirsa yang Ika yang dulu sekali warna hijau Ika. Nah, tapi kami tuh minta perasan supaya dia jangan ngebut Ika lur, karena tidak dapat sampai kamera. Sampai dulu, sampai dulu, sampai dulu. Ah. Lama. Lambat dikit, Ika. Sampai. Pemirsa like, comment, dan share sebanyak-banyak ini lur akur, aduh ya Allah. Boyor ke bay, nah baru sejajar akor. Nah para notingnya kan, selamat bergabung, selamat nonton. Dok ya, kamu nggak kering gitu ya? Kamu nggak kering gitu? Jadi pacaran kau lah. Nah, laju. Ya Allah bagus nih anak, sumpah kerennya lor. Menuju surga, lambat sedikit. Ah, seperti pemirsa, Ika adalah latihan dan kami menunjuk ke gambaran kegiatan perlombaan tuh. Nah, Ika bukan kecepatan habis-habisan bukan pemirsa. Slow santai mereka. Slow. Laju, laju, laju. Kapan lewat sungai? Kapan lewat sungai pecut? Eh? Belum, ini dia lama pecut. Pecut. Gaskan. Pecut. Selamat nonton pemirsa. Inilah kegiatan adat istiadat turun-temurun di Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kami ada di Desa Tulung Kijing. Ini adalah latihan pemirsa. Nanti kegiatan perlombaan bidar itu bakal diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus dan diikuti puluhan peserta dengan hadiah utama, yaitu dengan hadiah juara 1 sapi, kemudian uang tunai berapa? Uang yang juara 2 berapa, Des? Berapa juta, Des? 10 juta, juara 3? 5 juta rupiah. Itu pemirsa akornya kan. Selamat nonton teman-teman yang lagi nonton. Maju, pecut, pecut, terakhir, ayo. Awas kelebu. Jangan timbang lagi. Naga bergola. Wow. Des, aman ngupa perahu itu Des? Berapa 12 meter Des? Berapa juta Des? Apa berapa mak mana? Berapa ratus? Aduh. 4 juta teka air berasnya, teka cet-cet. Upah dari kita, cet dari kita. Oh, upah pekerjaan Des. Tapi Des yang awek Des. Orang kita adalah.
orang kita itu kejing lah, wah hebat tidak, berarti ada orang yang ahli di bidang buat perahu des. Agak mereka, nah kiri kanan berubah harus kompak pemirsa. Agak pemirsa pada saat hari H mereka juga ternyata pakai kostum seragam gitu kan. Cukup kita boleh. Nah, ada acung kita. Pemirsa, kamu pasti seru kan nonton petualangan Bujang Musi ke Mega Chandra Asana yang akur mabokor dari seluruh belahan penjuru bumi Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan. Nah, apa kades kami, Lur? Semangat memberi instruksi. Ini adalah perlombaan di tujuan dengan tujuan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa. Adat istiadat di Provinsi Sumatera Selatan yang ada Sungai Musi atau anak-anak Sungai Musi. Acung. Bebetot lah, yang paling menang kan, Ajuk. Caknya gitu dia menang kan, Ajuk. Ajuk. Ini kak model begoyo. Awas, bayang-bayang ke tempat. Finish, oh itu finishnya ada tak? Oh, bat. Ah, ikat dengan itu. Lebar. Pemirsa sebagai garis finishnya tunjuk bendera itu apa, pemirsa? Kiri kanan, tunjuk bendera. Nah, bendera atau umbul-umbul itu pertanda finish di depan kenal pasnya. Oke, ejak-ejak latihan ikat dimenangkan oleh tim perahu warna pintu surga warna hijau. Wih, menang zoom. Nah, kira-kira gambarannya pemirsa, kebetulan saat latihan ikat ejak-ejaknya itu yang menangnya adalah yang rombongan pintu surga Ika. Awas nomor. Awas nomor yung. Celentu mujinya. Nomor kita, ke? Eh, awas. Eh, julak, ke? Agak serempetan. Eh. Ya Allah. Untung lur ku selamat, ke? Singan, dika? Oh, tongi sebenarnya benuk. Nah, aduh. Celur. Gambar. Kami gak lur di tengah-tengah sungai Musi, lur. Tengah-tengah sungai Musi. Nah. Mana asik awak? Lalu sekarang lur. Suruh dia. Aduh, yuk. Asik ku pengen milu sulang lagi kayak pemirsa. Nah, aku lepas ke peralatan ku. Nak milu bekayu aku. Aku kok. Lihai beku-beku mudi. Eh? Aduh, ya, patah. Aduh, ya Allah. Dah nak minum. Apa nak orang minum dulu? Dah boleh minum. Nah. Yang mau minum, aqua dingin 500. Ayo. Tinggikan ke belakang. Nah, dikait, digandeng. Oh, wow. Berarti agak pada hari hagi dia saya asal dia mereka kak. Ini dia digandeng pula tak? Digandeng ke ulu lagi pemirsa. Kecepatan perahu bidar ikak lur bahkan menandingi melebihi kecepatan ketek ikak. Itu. Dan pada saat diperkirakan dari finish ke ini. Berapa des? 7 menit. Habis des. 7 menit pemirsa diperkirakan. Dan pada saat pertandingan lagi di berlangsung pada tanggal 20 itu pemirsa, itu benar-benar Sungai Musi di steril ke lur. Di steril ke, tidak ada lagi kegiatan wong mancing, wong berperahu dan lain sebagainya. Bagi yang
itu dibuat peraturan desa lah, pada saat acara bidar berlangsung nggak boleh ada ketek-ketek silu lalu lalang. Bagi yang melanggar dia gede-gede rugi. Aman aja kalau ketek apa namanya bidar kelebu gara-gara ketek atau skoci yang lihat lalu dia terganti, kecuali panitia. Panitia lah di briefing gara-gara lur. Beku. Nah, yuk. Nah, bayo baik. Kamu tak ayo kayak kompak nih, amak mana cak? Cuba kau nak kali kode itu. Berkodean apa mak mana? Berkodean apa mak mana? Singgungnya agak itu pemirsa tahu kira-kira. Bagus di kamera deh. Kira-kira dia tahu agak. Amat seandainya dia itu terlalu belok ke kiri, dia langsung pindah di sebelah kanan, itu kan kira-kira. Yo, laju. Dia nyusul lagi. Nah, gambarannya pemirsa. Nah, oh berbagi jatah, dia kayak kita, dia kayak di kanan. Akhir kelebu, dia di tempat tubuh, tak ya? Itu pemirsa, kira-kira. Ah kan, lur, bahkan kumpulan mereka. Kegiatan bidar ini mewakili kemaritiman Provinsi Sumatera Selatan, Lur, yang hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dialiri sungai sebagai transportasi utama kala itu. Nah, cepat sekali, Lur. Ngebutnya. Nah, dan kalau mengas, aduh ya Allah. Kali penonton 11.30 boleh. Nah, Zem jadilah. Nah, kali penonton 11.30 boleh. Woi! Gitulah kak fokus di kamera, Dik. Nah. Lagi. Turun kaye, yang mana milu turun kaye. Sunset jam 5 lebih 20 menit. Waktu Indonesia Barat pemirsa memberi warna tersendiri untuk pemandangan kegiatan lomba bidar di Desa Tukijing. Kamu yang ada di perantauan, terus kamu pantau Facebook dan YouTube DKI Chandra Jalur, pastinya tidak bakalan rugi untuk menambah wawasan, membuka pengetahuan, mengetahui sejarah, terus kegiatan-kegiatan potensi daerah yang ada di Kijenia. Nah, gak panilah dempet lagi lur. Dem, kalau tarik lagi kalau mersai. Berganding lagi kalau mersai. Itu gak suruh gile nanti. Botik lur suruh ngikat awas. Botik, pemirsa dia suruh ngikat. Tolong kalau lihat di layar ada yang komentar tentang suara. Suaranya masih bagus ya lur. Mersai ya lu. Tau. Gandeng. Banyak kegiatan pemirsa di Desa Tukijing 1 dan 2. Kami tadi kan ngeliput kegiatan latihan paskibraka, latihan marching band. Lagi kami tayangkan malam lagi mungkin lur, karena Ika paling dekat fokus dulu di live streaming Ika dulurku. Kemana yang mengasah? Lumayan. Kalau yang pada dasarnya tak yang Ika kak Ika oh lain. Lain dia lebih pendek. Ternyata pengayu Ika
dia lebih pendek pemirsa. Sementara pelau normal yang dipakai nelayan tuh agak sama ikan lah mungkin panjang, ikan lebih panjang lagi. Ayo, ikan spesial untuk kemudi, apa namanya jadi pengayu. Pengandung apa sih kamu ikan namanya? Depan. Oh, nyebut ikan apa dinamika? Pengayu. Pengayu, pengayu, pengayu ikan spesial untuk lidar. Dia ukurannya lebih pendek loh. Siko urang, siko, siko urang, siko pengayu. Tak boleh duduk di THSB kan? Kalau di Duman kau kusen musi, ya, kamu duduk di THSB. Masih semangat, mas, tetap nonton. Banyak buang musika ya. Nah, jangan. Yung. Pawang kami lah, pawang kami. Ngomongan kamu Kak Yung. Si kok perahu ikan api Kak Lape dan api kebuba lagi. Ikan lah. Ikan lah. Orang orang berapa yang? Orang 10. Orang 10. Ada si kok yang belum. Ikan kali-kali yang mereka yang kau beri umur ni. Milan. Milan. Kenal ke si kok yang kamu? Apri. Apa itu? Koyong belakang. Ardi. Hah? Andes. Andes. Dandi. Dandi. Selegar. Ada orang mata. Alek. Hadim. Hadim. Seradi, Terry, Angga, cukup. Bir, bir. Nah, Kak Yung dari Teluk Kijing satu atau dua atau campur? Campur. Satu. Yang Kak khusus yang rombongan Kak satu ya. Desjennya berapa peserta dari sekali Teluk Kijing satu dan dua? Satu ada 9. 18 peserta pemirsa khusus dari desa Teluk Kijing utuh ada satu dan dua. Hadi Rambi ngirim lur. Hadiah utama, hadiah satunya sapi, hadiah duanya 10 juta, hadiah ketiganya 5 juta rupiah. Bar kan? Kamu pasti lenatar. Oke, technical meeting bakal diselenggarakan tanggal 19 di Pakade selesai deh. Tanggal 19. Jangan lali lur, tanggal 17 tuh Bandung Deka pun bakal menyiarkan secara langsung ada kegiatan karnavalnya dan lain sebagainya. Akor. Untuk kamu yang lamilu naftar, kami ucapkan selamat menanti hari kejuaraan tersebut. Semoga kamu menang. Banyak desa deh. Des. Desa jika kamu dekat Sukarami ngirim, Sekayu ngirim, apa lagi deh? Kayuare ngirim. Kayuare. Di Ilo des, di Ilo apa Gerdu ngirim enggak? Gerdu Tanjungagung. Ngirim kali. Gerdu Tanjungagung. Tapi dalam jalan enggak, ya? Kade. Danau Cala kita kirim? Hah? Kirim gak Danau Cala? Kirim. Kirim boleh? Kirim. Danau Cala kirim. Oh, agak. Rako, Rako? Iya, Rako. Rako kirim. Kirim kali ini ya, Mas? Bisa. Bisa, Rako. Ya, berarti hampir di seluruh dusun yang di pinggir Musi, ngirim kali. Yang di Nale juga, lho. Bahkan sampai ke Sukarami. Sukarami itu kecamatan Sekayu. Teluk kirim Mandala, Teluk. Teluk kirim? Teluk Mandala, deh, kirim. Nama timnya Mandala? Mandala, kirim. Wah, Ibu Kadis Noran ngirim beda Teluk. Ngirim. Ada enggak Des? Ipi yang ngirim. Ada enggak Des yang wong daratan? Maksud aku tuh yang urang daratan tuh yang bukan musi. Yang ada Teluk Kijing 3 ada. Oh, Teluk Kijing 3. Pilih 11. Pilih 11 pilih gue. Oh. Ikan sungai namanya di Langgar, Istiqomah, Dusun 3, Teluk Kijing 1, pemirsa. Estimasi jauh perjalanan jarak tempuh nyelur lebih kurang 4 km dari ujung ke ujung untuk kegiatan Ika. Au, kami langsung ngedur ke ilir. Di para lapangan tuh ada budak latihan ini pula. Latihan paskibra mana sih? Kami nak liput situ. Nah pemirsa, setiap desa
Dan ada cuma Teluk Kijing lur, setiap desa dimanapun untuk memperingati HUT RI gak semarak dulu kegiatannya. Cuman Boyong Deka tidak mungkin pacak meliput pindah dari dusun ke dusun satu, tidak mungkin lur. Jadi secara dengan segala kerendahan hati Boyong Deka menyampaikan permohonan maaf untuk beberapa undangan tuh yang aku tidak pacak datang lur, karena Boyong Deka cuma tiko. Jadi aku kebetulan dengan Pak Kadis Indra dari jauh-jauh hari lur telah berjanji. Nah, jadi aku memang sempatkan waktu untuk meliput. Tapi itu pun tidak secara keseluruhan lho, Rek. Cuma ada beberapa acara yang poin-poin penting ini ya. Karena kita ini kan bakal hadir, Rek, di beberapa desa, mungkin di tempat tinggal kamu. Kayak gitu kan. Untuk di Teluk Kijing, yaitu Karnaval dan Bidar. Dan untuk kegiatan artis yang menjoget-joget, kayaknya kan tidak masak di Sika. Kayak gitu kan. Lagi aku ada di desa lain. Karena rumah Pak Kades. Nah,